Nah sekarang kalau kita buat ceramah di Lembah Kelang ini, kehadiran tu agak kurang sikit kerana ramai balik kampung, balik keluri di kampung, balik ada yang pergi bercuti, pergi Langkawi, ada yang pergi ke Selatan Thai, ada pergi Indonesia, ada yang pergi jalan-jalan di sebelah dalam negeri kita lah, Cameron Highland dan sebagainya. Cuti-cuti Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Sekarang kalau tuan-tuan pergi haknya, hari Jumaat satu ahad, waktu maghrib tu, macam kita ada di Chowkit Road. Ramai orang Malaysia pergi ke sana. Walaupun semuanya merungut tentang kejatuhan nilai mata wang, tapi oleh kerana nak berjalan dengan anak-anak semua, pergilah juga. Maklumlah setelah bekerja setahun, sama sekali orang Cina. Orang Cina ni dia kerja-kerja sungguh. Dia cuti-cuti sungguh. Dia cuti rakyat Cina ni sampai cak komen. Dulu kita di kampung-kampung dulu, bila Cina nak raya ya, kita kena beli sardin simpan. Sebab yang jual ikan ke kampung tu tak ada lah. Sampailah cak komen 15 hari ya. Tapi sekarang ni ada arah yang bekerja sardin. Yang ketiga, sardin dalam ting, stok. Sebab kedai semua tutup. Dia raya sungguh. Itu masyarakat Tionghoa. Sekarang pun macam tu lagi. Tapi yang bukan ekonomi terkesan sekarang ni, ada orang Tionghoa sekarang ni, raya kedua hari pun dia dah buka kedai lah. Ini. Dan kita tengok sekarang ni, kita pergilah ke restoran-restoran yang hebat di Kuala Lumpur, di Telenggaya, di Shah Alam. Kita nampak sekarang tak ramai. Orang tak ramai, tak sesak macam dulu. Kalau kita pergi makan dulu macam Victoria Station di PJ tu, kita kena di Subang Jaya, kita pergi, joki akan ambil kunci. Dia akan bawa kereta kita ke mana, kita keluar nanti dia bagi balik kunci. Sekarang kita boleh pergi parking depan pintu kerana pelanggan kurang. Bermakna tempat makanan-makanan, jualan makanan yang agak satu dinner kita kata seorang dalam 50-60 ringgit tu, sekarang amat kurang. Yang banyak kan gerai-gerai kita tengok muncul, jual goreng pisang, jual kari pap goreng, jual ni banyak. Sebab tempat orang yang sebanyakannya orang buat dua kerja sekarang. Iaitu siang dia buat kerja lain, malam dia pasal jual barang-barang makanan dan sebagainya untuk nak tampung kehidupan. Ini tanda ekonomi kita dalam keadaan yang masih teruk lagi lah. Jadi saya tak mau cerita pantu panjang lah, santai dari ini. Pilihan raya dekat, kita nak pergi ke satu simbol, Pak Parti ini. Satu simbol, simbol Pakatan Harapan. Kita sampai ke peringkat nak minta segera didaftarkan simbol itu. Pemimpin tertinggi kita pergi sama dengan Pak Presiden, itu Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin, Tun Sri Wadiza, saya sendiri, Tan Kok Wai, pergi ke pejabat ROS. Yang pergi itu ialah pengurusi parti, tapi bekas Perdana Menteri 22 tahun. Seorang bekas timbalan Perdana Menteri. Artinya hal pentadbiran, hal apa kerajaan ini janganlah duk kelentong ya Pak. Sebab orang ni orang yang menjadi ketua pentadbir Malaysia, eksekutif. Kita nampak macam sengaja tak mau lulus. Bila dia tak beri apa jawapan bila kita hantar dulu, tiba-tiba bila kita pergi jumpa ROS tu kata, ngarah dia kata, kerana dua parti belum selesai masalah mereka, iaitu DAP dan Bersatu. Bersatu pun 30 hari bulan ni akan buat mesyuarat convention mereka, mesyuarat agung mereka lah. DAP dah hantar semua laporan dah.
Nanti kita tak tahu apa pula, nanti kita bertanya, dia akan buat kesalahan. Soalnya, mereka cari pasal tak mau daftar. Satu simbol itu yang amat mereka gerun. Nah, ini sebab itu, Tun Mahathir dia tahu. Dia bukan nak jumpa ketua setiausaha tu. Dia nak jumpa menteri. Menteri lari. Dari Amiri tak mau jumpa. Sebab ROS ni betul. Kaki tangan kerajaan yang nak lulus nak sign. Tapi arahannya menteri. Menteri lari. Oleh itu, kita nak harap satu simbol. Kalau sampai dekat bulan raya 2 hari baru nak lulus, tak guna arah. 2 hari kita nak kenal macam mana? Atau 2 hari sebelum berubah parlimen? Oleh itu kita sekarang ni, sebarang program kena pasang 4 simbol parti tu. Ini keputusan Majlis Presiden yang baru kami mesyuarat 2 malam lepas. Mesyuarat kita hari ini misalnya kena ada 4 parti di belakang, di samping Pakatan Harapan yang satu simbol itu. Sebab kita terpaksa, kalaulah sampai ke peringkat 2-3 hari lagi nak mengundi baru dia lulus, kemungkinan kita kena pakai simbol parti masing-masing. Oleh itu dua parti ini kena agresif betul memperkenalkan simbol, iaitu Amanah dan Bersatu. Bunga Raya dengan huruf A ni. Asalnya DAP dan Keadilan ni orang dah kenal. Tambahlah DAP roket. Roket siapa tak tahu. Dan orang pun tak pernah pakai roket melainkan DAP. Keadilan pun dah lebih 20 tahun. Jadi simbol Keadilan tu dah ada dah di Muatal Cerok. Tapi Bersatu dengan Amanah adalah baru. Oleh itu dua parti ini kena mempergiatkan, memperkenalkan bendera mereka. Tapi tak boleh juga satu parti itu, dia kena pergi ke empat-empat parti. Supaya orang tahu besok kalau pilihan raya, katalah Amanah bertanding, artinya orang Bersatu, orang yang menyokong Keadilan, orang yang menyokong DAP, tahu Amanah ini adalah daripada Pakatan Harapan. Kalau tempat itu Bunga Raya bertanding, satu, maka rakyat tahu Bunga Raya itu juga mewakili Amanah, DAP dan Keadilan. Begitulah. Sebab bertanding antara parti masing-masing, simbol masing-masing, tapi ada pakatan. 2013 kita dah dapat 52% undi popular. Oleh itu kita sebaik-baiknya nak satu simbol ni. Kita akan berusaha terus. Termasuk kita sedang pertimbangkan tindakan mahkamah. Itu sedang dipertimbangkan. Kenapa tak mau lulus simbol baru kita? ROS tak mau lulus kenapa? Nah, ini yang kita akan terus mendesak sehingga mereka lulus lah. Nah, jadi kita harap teknik dan strategi mereka itu tidak melemahkan kita. Dan sebab itu saya kata tadi, buat masa ini simbol empat-empat parti kita kena sekalikan, kenal bersama. Yang tengah itu adalah simbol Pakatan Harapan, supaya datang pilihan akan datang, rakyat tidak keliru. Dan kita akan buat convention Pakatan Harapan 7 hari bulan dekat ya, di IDCC. Setiap SACC, bukan IDCC. SACC, satu parti kena hantar 300 orang. Kita kata 300 itu Selangor, ya lah. Sebelum itu saya ucap tahniah lah kepada Amanah Negeri Selangor. Setakat ini ahli paling ramai bagi Parti Amanah Negara ialah daripada Negeri Selangor. Bahkan hampir setiap bulan termasukkan ahli baru, yang paling ramai adalah daripada Negeri Selangor. Sekarang saya ingat ahli dia dah lebih 12,000. Lebih 13,000. Kita mau menjelang pilihan raya,
ahli amanah Selangor sekurang-kurangnya 30,000. Boleh ke tidak? Saya ingat dekat PA dia double. Dia akan jadi, dan bila ahli kita ramai, petugas ramai, maka kita dapat pilihan raya hanya bukan setakat masuk gitu saja dengan jentera pilihan rayanya. Terutama di bawah Cikgu Jaafar akan menyusun gerak kerja pilihan raya yang paling baik untuk gerakkan pilihan raya amanah ini. Saya sebut tadi, dia akan membantu tiga-tiga parti yang lain. Tiga parti yang lain kena solidlah. Jangan dah dekat pilihan raya OE-OE lagi. Kena solidlah. Bila kena solid, kita akan bekerja dengan membantu. Begitu juga tiga parti lain akan membantu kita untuk hadapi barisan nasional. Kita nampak macam Putrajaya tu diambang kejayaan, insyaAllah. Saya tak tahulah saya pihak akhir ni. Satu, melalui kajian ni juga mesti sedapnya tu. Bisa lah. Kajian ni melalui Merdeka Center, melalui IDE, melalui Ilham, melalui Universiti. Satu lagi, kita melalui observation, pemerhatian yang gerak nadi. Tun Mahathir dia lebih yakin gerak nadi daripada kajian. Baik tu, saya tanya ada Tun, kenapa Tun berani ubah parlimen tahun 99 masa orang Melayu tengah marah? Dia kata masa dia nak ubah parlimen, tak ada, hampir semua Majlis Kerja Tertinggi UMNO tak setuju. Sebab ubah masa tu kalah. Mahathir kata menang. Pasal Cina belah kita dia. Waktu itu Cina belah kita. Belah dia lah, bukan belah kita ni. Tahun 99 bila ubah, betul. Bila bertanding, kita hanya dapat dua negeri, Kelantan dan Terengganu. DM kekal 2/3 majoriti. Sebab dia bila dia pergi ke majlis-majlis Cina, dia dapat rasa. Kita sekarang lah, kita rasa Melayu Cina lah kita. India tentulah, India nak bagi zero vote for PM. Jadi kita boleh nampak sekarang. Saya tengok bila saya pergi ke Langkawi, kata jumpa pegawai-pegawai hutan pakai uniform, ambil gambar di JT. Di JT Langkawi tu ambil gambar dengan saya. Saya kata, kamu pakai uniform ni nak mampus? Dia kata, tak apa Mohamad, 6 bulan lagi tukar lah kerjaan ni. Maksudnya ini bukan melalui kajian, ni observation. Gitu juga bila kita nak pilih lintas Bukit Kayu Hitam tu, saya nak balik daripada nak keluar polis kad. Kad biasa lah. Dia suruh saya turun. Saya kata, buat apa turun ni? Nak selfie. Ambil gambar. Jadi kita nampak mereka ni ada macam satu sense, kemungkinan mereka yakin akan bertukar pemerintahan. Tapi syaratlah, kita kena bersatu molek. Kalau kita ni empat parti ni adalah OX sana OX sini dan rakyat fed up, habis. Sebab itu perpaduan antara kita cukup penting untuk kita mengambil alih pemerintahan ini pada pilihan datang. Itulah sembang-sembang kami dulu. Terima kasih. Okey, terima kasih Abu Mat. Sembang awal pandangan beliau tentang isu itu semasa. Dan seterusnya kepada Tuan Roni Liu, kita terus boleh sambung apakah pandangan Tuan tentang suasana isu politik semasa kita sekarang. Disilakan. Ya, saudara Ali, saudara Abu Mat, dan juga saudara Ifsham, dan kawan-kawan yang saya hormati. Saya sangat setuju dengan ucapan permulaan Abang Mat, iaitu kita ada peluang yang baik untuk menduduki Putrajaya. Saya rasa kita kali ini boleh. Ini kalilah kita boleh. Mesti boleh. Bukan lain kali. Sebab kita ada mantan Perdana Menteri. Kita ada dua orang mantan timbalan Perdana Menteri.
dan juga orang-orang hebat macam apa Mbak? Bin Kwanik, Bin Kisiang semua itu. Jadi kita tak perlu menang semua kerusi, betul tak? Kita ada 222 kerusi parlimen. Jadi nak menang kita perlukan 112. 112 kerusi. Jadi 112 kerusi itu katakanlah DAP yang sekarang ada 38, kita tambah lagi 4 boleh? Tambah 4 ajalah. 4. Maksudnya kita ambil 4 daripada MCA. MCA sekarang ada 7-11. Dia ada 7 parlimen, 11 DUN. Jadi kita ambil 4 daripada MCA boleh? Jadi kita sudah ada 42 lah. Katakan kita kekalkan semua yang lain lah. Dan Amanah, Bersatu dan juga PKR belum masuk warisan di Sabah lagi. Kita boleh katakan Amanah menang 20 cukup. Kalau tak cukup 25 lah. 20 saya rasa dalam tangan 20. Saya rasa lah. Itu Pribumi pun tidak kurang lah. Dia pun boleh dapat 20, saya enggak boleh. PKR sekarang dia ada 31 dia ada. Jadi PKR tambah 3 ke 4 ke pun boleh juga. You tolong buat kira-kira. Sudah lebih daripada 112 lah tu. Tak payah tunggu warisan. Betul tak? Eh, kalau percaya tepuk tangan sikit. Kita dah semangat ni. Election sudah sampai. Dulu bila election dah? Semua tak tahu lah. Saya berani katalah, bukan saja kita tak tahu, Abang Mak tak tahu, Saudara Lim Kisiang tak tahu, Rosma pun tak tahu. Tak tahu. Dia tak berani. Dulu dia ada guidance. Dulu dia ada seorang, sebenarnya orang Muslim tak boleh ada feng shui master, tak boleh ya. Kalau betul-betul Islam lah. Tapi husband and wife ini, mereka ada feng shui master. Tapi feng shui master baru ini sudah meninggal dunia. Jadi dia sudah hilang itu guidance lah. Panduan sudah hilang lah. Jadi dia sekarang terpaksa sendiri pilih bila nak election. Saya rasa dia belum cukup wang ada. Orang semua kata dia 2.6 kan. Tapi 2.6 itu sebab dia takut apa tak tahulah. Dia itu 2.6 tak ada dalam tangan dia. Kalau saya tak silap lah. Jadi dia kena cari wang dulu. Sebab election, dalam election UMNO Barisan Nasional dia perlukan banyak wang. Kita pun perlukan wang. Ha? Kita pun perlukan. Tapi dia lagi banyak sebab dia perlukan wang itu untuk beli undi. Buy election. BUY lah. Buy election. Dia perlukan banyak wang. Saya rasa dia belum cukup lagi. Sebab itu dia tak berani. Lagipun dia tahu rakyat semua orang tunggu saja election. Nak punish, nak hukum sama husband and wife lah. Ini isteri itu. So mana-mana saya pergi, orang selalu tanya saya, Roni, bila election? Selalu tanya ni. Sebab mereka sudah menunggu-nunggu lah untuk election supaya kita bersama-sama jatuhkan itu Barisan Nasional dan UMNO. Itu saya rasa masa sudah sampai lah. Tetapi masih ada orang rasa tak boleh. Masih yang kata Roni, lagi saja sebelum saya datang sini, seorang Tan Sri yang sangat, dia sudah umur lebih kurang 80 tahun, Cina lah. Dia tanya saya, lepas satu dia tanya, mana you bertanding? Saya kata belum tentu lagi, tak apa. Lepas tu dia tanya, bila election? Saya tanya dia balik, dia kata nampak dalam bulan April lah. Sebab kalau tak silap saya, middle of May next year, sudah mau bulan puasa. Takkan dia buat bulan puasa. And then saudara Anwar Ibrahim akan keluar pada, kalau tak silap saya, 10 hari bulan Jun. Ikut undang-undang dia akan dibebaskan 10 Jun. Jadi takkan dia nak tunggu sampai Anwar Ibrahim keluar. Saya rasa dia tak tunggu itu. Jadi paling lewat pun beginning of May, first minggu pertama May. Macam dulu lah 505 lah. Itu paling lewat lah. Saya rasa dia tak berani tunggu sampai bulan puasa ataupun hari raya ataupun
Tak boleh lah. He cannot, I don't think he dare to wait for Anwar to come out. Okay, so I rasa itu sajalah. Jadi kita tinggal berapa hari? Tak. 3 bulan sajalah kita tinggal. Jadi orang dia tanya, ini orang tua dia kata, bila dia tanya saya boleh menang kah? Saya cakap boleh lah. Saya bagi beberapa sebab. Semua negatif lah. Ini husband and wife. Ini Jeep dengan Rosmari, semua negatif. Tak ada satu yang positif sejak 3 tahun yang lalu. Tak ada satu yang positif. Tapi dia kata, last-last dia tanya saya, dia rasa ada dua sebab mengapa kita masih tak boleh menang di Putrajaya. Sebab nombor satu, dia kata dia mesti main kotor. Itu saya setuju. Tapi jawapan saya, ya tiap kali pun dia main kotor tak. Tapi main kotor itu, dia bukan boleh tentukan kemenangan. Dia hanya boleh tolong, membantu dia menang saja. Jadi kalau kita semua kerusi yang kita lawan kali ini, semua ada pacaba yang elok-elok, yang tapan latihan yang betul-betul, dia tak boleh tipu sampai banyak sangat. Boleh tipu sampai mana? Kalau dia hantar orang Bangla dari jauh pun kita halau dia keluar lah, betul? Kalau dia hantar Indun dari jauh pun kita halau dia lah. Apa kita tunggu? Apa kita takut? Ini election Malaysia. Apa yang orang asing mau datang kacau-kacau, dia tunjuk IC, kita rampas IC. Apa kita buat? Dia tak boleh buat apa. Jadi saya rasa tipu itu kita tak payah simbang, ada bimbang sangat lah. Yang last itu dia kata pas. Dulu pas pernah semayu, sekarang pas sudah tak semayu. Jadi undi akan pecah. Jadi you tak boleh menang lah. Kalau 3 penjuru tak boleh menang lah. Siapa boleh bagi jawapan? Hisham lah. Hari ini saya takkan jawab. Saya bagi Hisham jawab. Macam mana dalam keadaan 3 penjuru kita masih boleh menang? Okey, ini kerja Hisham lah. Tapi saya rasa lah, saya ada confidence. Kalau 3 penjuru, tak semestinya kita rugi. Tak semestinya. Dulu sebelum DAP kerjasama dengan PAS, tadi Halim kata memang betul lah, saya antara orang-orang DAP yang mau sangat kerjasama dengan PAS, mau sangat rapatkan hubungan bersama PAS sejak saya masuk politik 41 tahun yang lalu. Saya sentiasa mau DAP kerjasama dengan PAS sebab saya nampak hubungan itu, rapatkan hubungan itu, kita boleh pergi Putrajaya satu hari nanti. Tetapi malangnya PAS sudah di bawah pimpinan Haji Hadi itu, tak tahu apa yang berlaku lah. Dia bukan orang yang sama lah. Dia bukan fikir yang sama lah. Dia bukan pendirian yang sama lah. Dia seorang lain lah. Ada orang bagi banyak-banyak sebab lah, termasuk dedak dan semuanya. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa kita tak boleh harap dia lagi lah. Betul tak? Tak boleh harap dia lagi. Jadi dia satu dua hari dia hantam PAP, satu dua hari dia hantam PAP. Dia kata DAP tak bersih. Saya pun tak faham apa itu bersih. Kalau DAP tak bersih, siapa lagi bersih? Kalau Lim Kee Siang tak bersih, siapa lagi bersih? Saya pun tak faham lah. Yang ramai-ramai kita pergi bersih itu. Jadi dia kata dia kita tak bersih itu, dia sendiri kena tengok sendirilah. Saya dengar cerita itu 14 orang yang ditetapkan oleh di Mahkamah London itu, sampai hari ini ke-14 orang hari ini belum membuat penafian. Betul? Mengapa tak buat penafian? Kalau you tak ambil itu dedak, apa susah sangat kalau you tak ambil itu? You kata you tak ambil? Macam saya tak ambil. Saya terus terang, saya tak ambil. Saya lagi bersih daripada 14 orang itu. Jadi si Haji tak tahu macam mana lah. Dia kata kita tak bersih. Tetapi but the answer I leave it to Hisham lah. Saya cuma katakan keyakinan ada, yang walaupun dia main 3 penjuru itu, barangkali dia pecahkan bukan undi kita, dia pecahkan undi untuk Barisan Nasional. Yang 3 betul-betul lah. Sebab dulu sebelum kita bersama dengan PAS, kita sengaja pasang calon Melayu di kawasan yang kita rasa kalau boleh tarik sikit undi yang Melayu, kita boleh menang. Itu dulu kita buat lah sebelum kita bersama dengan PAS. Kita buat di banyak tempat dan selalu kita berjaya.
Jadi kalaulah dia berani buat tiga penjuru di kawasan DAP, kita langsung tidak khawatir. Tapi dia kata, kalau kita pasang di tempat lain, yang di mana Cina yang tak ramai itu, yang India tak ramai itu, saya kata di mana-mana pun ada orang bukan Islam, banyak tempat ada. Jadi sekali lagi pun kita ada empat parti lah. Jadi maksud saya, walaupun ada tiga penjuru, nanti bagi detail lah, kita masih boleh menang. Jadi tapi saya pun setuju dengan Abang Matlah itu, satu simbol punya power. Dia memang geruna, dia memang takguna, dia memang tahu lah. Sebab dia tahu itu, dia akan buat apa yang dia boleh. Dia akan nafikan kita, ada satu simbol lah. Jadi kita pun jangan tunggu lama-lama. Mungkin kita start boleh buat t-shirt. Kalau you amanah tempat you lawan, you pakai t-shirt amanah, di belakang letaklah empat simbol sekali. Di tempat DAP lawan, simbol DAP di depan, empat simbol di belakang. Tempat PKR lawan, PKR di depan, empat belakang. Bersatu bersama juga. Bersatu bersama juga. Dengan cara itu, orang tengok kita punya t-shirt. Bermakna kalau pergi mana jelajah, mana-mana pun mesti ada empat. Mesti ada empat di belakang itu. Di belakang itu. Maksudnya parti ini yang di depan itu, orang yang calon dia, dia ada backup. Ada empat parti backup. Dengan cara itu, kita jangan mimpi lagi dia boleh bagilah. Sekarang dia gunakan DAP sebagai excuse, gunakan Bersatu sebagai excuse. Saya kata excuse kerana DAP memang sudah ikut semua syarat dia lah kita support. Jadi saya setakat inilah. All the best to Amanah. Okay. All the best. Terima kasih Tuan Roni. Kita round pertama ya, bro Roni. Okay, Tuan Izzam, tadi Tuan Roni beritahu tadi, dia kata tiga penjuru ni macam mana? Dia kata, dan dia punya pandangan, dia kata dia parti PAN dia masuk, dia kata dia masuk untuk tiga penjuru ni bukan nak menang pun, untuk nak bertahun diri. Macam mana pandangan? Saya terima kasih moderator kita, Tuan Malim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Dan Mamat kita, Presiden mana? Panggil Mamat lah nama timang-timangan. Lebih kerema. Cornelio, sahabat lama kita, Dr. Siti Maria dan semualah pimpinan ini ada daripada sahabat pernah pun ada. Saya tak buat, kadang-kadang tak tahu Roni ni. Bila dia kata PAS, dia cuit dia. Dia tak cuit. Saya dah lama tinggalkan PAS ni. Buka kaki ya. Dia banyak cerita PAS lebih daripada saya. Mantul lah orang PAS marah pada Devi. Tu kacau dia. Biar je lah PAS tu. Jadi tentang demam pilihan raya ni sebenarnya memang betul dekat lah. Sebenarnya pilihan raya hampir berlaku bulan 11 hari tu. Hampir berlaku . Kita dapat maklumat yang cukup kuat bulan 11. Tetapi apabila Najib pergi Amerika buat hal, kemudian dia dalam bajet dia pun tak menjadi, maka terpaksa dibatalkan hasrat dia tu. Dan sekarang kita dengar bulan 3 atau 4. Sebab apa? Sebab dia nak bagi dedak. Dia nak bagi duit nanti bulan 1 kepada kaki tangan kerajaan, kepada apa namanya, ketua kampung, Tok Imam, Sihab, Bilal dan juga Brim lah. Sekali lagi dia mungkin bulan 3 lagi sekali, 500 ribu, 1500. Jadi dia nak gunakan duit tu sebagai nak menarik sokongan kononnya lah ya. Jadi bulan 3 tak lama kita ada 3 bulan. Dan sebenarnya sebut oleh Mamat kita tadi dan juga Roni bahawa pilihan raya kali ini bukan sahaja pilihan raya yang peluang terbaik kita, juga pilihan raya yang amat penting saya rasa. Dalam sejarah saya pun berpolitik 30 tahun lebih, saya rasa inilah peluang terbaik yang kita lihat boleh. Dan juga rasanya lah kali ini kita kena make it happen lah. Kita kena pastikan betul-betul berlaku perubahan. Kenapa dengan dua negeri ini, Pulau Pinang dan Selangor, dua penggal merintah, kita boleh lihat banyak kebaikan manfaatnya. Saya yakin kita boleh buat jauh lebih baik jika kita merintah di peringkat federal. Saya yakin, insyaAllah. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab tu kalau yang penting sekarang ni peranan semua turun ke bawah.
turun ke bawah di kampung, di kawan-kawan dengan saudara mara kita dengar kena cerita. Dan saya tahu antara isu yang dia bawa oleh PAS, sekarang ni PAS bawa isu ni, dulu UMNO, sekarang PAS tolong bawa. Isu masalah DAP tak usih lah, DAP menderita lah orang bawah DAP ni. Semua DAP lah. Bangun pagi start dah kutuk DAP sampai ke malam, sampai ke esok duk kutuk DAP. Dan kalau kita tengok PAU, baru ni pun PAU lah. PAU ni UMNO, sedang perhimpunan ke UMNO. PAU ni ada dua lah, kuih PAU tu saya suka lah kalau di kacang tu. Tapi kalau lagi satu makna PAU ni, dia suka kebas dia orang, PAU juga. Jadi kita tengah dalam ceramah dia pun tak ada lain kutuk Mahathir Mahathir, kemudian kutuk Pakatan Harapan, kutuk lagi siang, kemudian kutuk Panama DAP. Itu kerja dia orang. Masalah rakyat tak rejang. Jadi saya tengok macam ni lah, untuk dalam bahan bualan kita nanti dalam untuk pilihan raya ni, selain daripada masalah negara hari ni, kos hidup sebagainya, ini penting. Dalam kajian menunjukkan bahawa isu yang mendapat tempat di hati rakyat hari ini ialah isu kos sara hidup, kenaikan harga barang. Yang ni isu besar. Jadi tuan-tuan kena banyak bercerita benda ni. Dan dia punya kesannya ialah kerana kegagalan tadbiran bahasa nasional dengan GST-nya, dengan apa nama ni, penarikan subsidi sebagainya, menyebabkan harga barang naik dan memberi beban pada rakyat. Ini kalau kita mula begitu, kita akan menarik minat orang yang mendengar untuk mendengar terusnya. Jadi kita begitu cara dia. Dan isunya sekarang ni ialah kita nak tukar pemerintahan. Dan satu-satunya gabungan pakatan yang boleh gantikan Barisan Nasional ni siapa? Siapa yang boleh ganti sekarang ni Barisan Nasional? Pakatan Harapan saja tuan-tuan, tak ada pilihan. Itu cerita dengan PAS ni. Saya sebut kawan-kawan macam ramai lagi dalam PAS ni, kita selalu bual. Saya kata, sekarang ni bukan kita nak pilih pemimpin yang nak berkuliah di masjid. Bukan kita nak pilih, nak cari orang yang nak datang bagi kuliah. Ataupun nak jadi, nak kutip zakat ke apa, bukan. Kita nak cerita ni, nak mengambil alih pentadbiran negara. Pentadbiran negara ni kena gandingan yang mantap. Daripada pelbagai kemahiran, kepakaran dan pengalaman. Supaya, bila kita ambil alih itu, tidak akan berlaku pucat kaci dan sebagainya dalam pentadbiran negara. Macam mana di negara barat, apabila Republican kalah, menang Demokrat. Sebab dia dah biasa dua-dua biasa mengintam. Begitu juga di England, antara parti konservatif dan Labour Party sebagainya, dia boleh-boleh silih berganti pasal mereka berpengalaman dalam pentadbiran negara. Walaupun kita tak pernah, tetapi kita mempunyai mereka yang pernah mentadbir negara ni dalam Pakatan Harapan tu. Dalam PAS ada? Tak ada. Negeri pun satu penggal ya, tengah dulu. Tapi di Selangor pun ada dua penggal, di Pulau Pinang pun ada dua penggal. Dan kita mentadbir dengan baik, dapat pujian daripada Ketua Audit Negara tiap-tiap tahun hampir dari segi pengurusan keuangan dan sebagainya. Jadi mana dia? Hujah kita di bawah sana ialah kita negara ni nak pergi pilihan raya, nak milih pimpinan daripada gabungan yang boleh menggantikan Barisan Nasional. Itu hujah kita, itu ayat kita. Bukan masalah kita kesian tak apa, kita nak undi dia, bukan masalah kesian ni. Masalah nak ganti. Kalau kita bagi pecah undi, bermakna Barisan Nasional akan terus memerintah. Nak ke Barisan Nasional terus memerintah negara ni? Itu soalannya. Kalau tak nak, kita nak pilih apa? Pakatan Harapan je yang ada. Dan kita jemput PAN masuk, dia tak mau. Dan dari segi kajian ni, kajian banyak tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kajian ni kita kena anggap macam ni. Kita kena guna kajian ni untuk memandu kita, bagi guide kita untuk merangka strategi. Kajian ini bukan benda yang statik, bukan benda yang hilang kaji ni kata kita kalah maka kita akan kalah. Tak ada. Ini tujuannya nak memandu kita dalam merangka gerak kerja di masa depan. Itu tujuan kajian. Kalau kajian tu kita tahu kelemahan di mana-mana, kita bagi kelemahan itu. Sebab tu tuan-tuan tengok masa di Amerika baru ni dalam presidential election, daripada 10 syarikat polling yang terkenal di sana yang begitu tepat dia punya kajian dia, 9 salah. 9 kata Hillary Clinton menang. Tapi menang juga kepada Trump. Yang satu tu menang, yang betul. Nampak tak? Jadi kita tidak boleh menjadikan hujah itu semata-mata
kalau katakan macam ni, katakan pakai harapan tak ada harapan dekat jalan kita. Itu tujuannya supaya kita gunakan itu untuk memperbaiki. Dan kajian dia kalau sikit simple logik pun tuan-tuan. Kalau kita ingat PAS ni saya dah tahu terang. Undi macam mana yang pilihan raya terbaru kan di Sungai Besar dan juga Kolkata. Kita memang aktif dan kita lihat sendiri. Bukan Cina, undi Cina. Tak dapat langsung PAS sebenarnya undi Cina. Pokok 1% tak sampai. Ada saluran yang kosong pada. Saya tengok tiap-tiap saluran tu. Sangat rendah undi Cina. Undi India ada lebih sikit. Itu pun tidak setinggi undi yang diperolehi dalam Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat. Jadi yang ada PAS nak harapkan ni adalah undi Melayu. Undi Melayu dulu, kalau tengok dalam last election, kita dapat dalam 42% yang memberi undi kepada average. Selangor ni tinggi sikit lah. Kalau yang lain tu bawah sikit. Kalau Selangor ni 42-43% Malay bagi undi kepada Pakatan Rakyat. Dan BN dapat 50 lebih persen. Sekarang ni kita kena ingat, kalau kata tiga tinggal, kata undi PAS ni saya bagi paling tinggi lah 17% average. 17% dulu. Sekarang 17%. Melayu saja. Sebab China, India dia tak ada lah kali ni. It's not going to get any votes from the Chinese and the Indian. So they're going to get 17% vote Malay. So tinggal lagi apa? 73%. 73% tu split between UMNO dengan Pakatan Rakyat. Dan kita kena ingat, dulu tak ada PPBN. Pakatan Harapan dulu tak ada PPBN. Sekarang ada PPBN. Parti Bersatu berjaya menarik undi banyak daripada penyokong UMNO ke dalam Pakatan Harapan sekarang ni. Sebab tu saya yakin, kalau kata BN UMNO dengan kita ni, katakan dia ambil 40%, kita ambil 33% remainder, walaupun kita sikit daripada dia, 33% kalau kita plus dengan 30% yang ada pada non-Malays ataupun 25%, so kita dah menang tu kan. Semua tu tak semua lah, sebab ini average. Ada tempat yang Melayu tinggi 80%, ada tempat yang kita, saya cakap secara pukul rata, dan di Selangor ni average-nya ialah mana boleh bertahan Selangor ni. Jadi kita cuma nak ambil Putrajaya sekarang ni ceritanya. Saya yakin Selangor ni insyaAllah kita akan kekal tapi Selangor. Sekarang ni cuma kita nak tumpu kepada Putrajaya. Sekarang ni saya berkeyakinan kalau tuan-tuan semua, dua isu besar ni tuan-tuan kena betul-betul berjaya yakinkan rakyat. Isu Melayu, isu agama. Dua ni aja yang akan saya bimbang ada sedikit akan beri kesan terutama masyarakat Melayu di luar bandar. Yang ni kita kena cerita. Isu Melayu dia akan main. DAP dah, kita pun dah tengok banyak DAP kena bantai siang malam. DAP ni kalau di Islam pahala banyak dapat. Buka celik-celik mata ayah dah. Girik dah DAP. Saya pun tak tahu lah. Saya bukan cerita saya peribadi, kawan DAP dah dua penggal. Saya tak nampak pun masalah langsung dengan DAP ni. Tapi orang kata kalau saya cakap ni, orang kata kita macam DAP. DAP bagi apa kat saya? Dia hutang saya ni. Dia hutang saya, bukan saya hutang dia. Apa punya DAP? Dia tak ada hutang lah. Hutang pilihan raya lah. Bukan hutang-hutang ni, duit biasa ni. Tak, cerita dia saya nak sebut ni bahawa tak ada masalah. Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh je. Ni yang betul-betul pengalaman masa kita, saya masa dulu wakil PAS dalam kerajaan negeri, masa kita bincang isu-isu dasar Pakatan Rakyat. Ada satu kali tu kita bincang, waktu tu di Esko lah, kita bincang isu guru kafah. Saya bagi contoh, ni serial ni betul-betul berlaku. Guru kafah asal maka kita nak menang, gaji dia elang 800 lebih tau. 800 lebih, lebih kurang 800 lebih guru kafah. Bila kita menang, kita terus bagi 1,000. Kita terus bagi 1,000. Naik daripada 800 ke 1,000. Tak lama lepas tu, kita naikkan 1,300. Okey. Lepas tu yang nak cerita ni, yang naik daripada 1,300 kena naikkan ke 1,500. Jadi saya pun ada lah meeting Tan Chang Kim, ada Romi, ada Amor. Tan Si Khalid lah malam tu. Itu susah. Jadi kita buat cadangan. Kita kena naikkan lah guru kafah ni. Sudah sangat 1,300. Parah tulis kini 1,500.
naikkan 1,500. Teng cangkir sangat dia. Dia kata saya ni pun tak faham lah kenapa naikkan guru kafa ni 1,300 jadi 1,500. Saya ingat dia nak bangkang lah. Takkan guru je 1,500 kerani dia tak naik kah? saya terkejut. Dia kata kerani kafa tak ada ke? Kerani guru takkan sekolah ada guru je, kerani tak ada. You duk naikkan gaji guru je, kerani tak naik. Naikkan kerani sekali. Nah, dia mana dia? Saya dalam pengalaman bertahun-tahun tu, kita bincang isu yang mekat orang Melayu ke agama, dia tak pernah bangkang, tambah lagi dia. Ini bukan kita nak puji DP lah, jangan yang seronok sangat. Jangan seronok sangat. Saya cerita benda yang saya lalui. Banyak saya nak boleh cerita, banyak saya boleh cerita. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Yang ada ni yang ditimbulkan, nak gembar-gemburkan, ialah tujuannya tak ada lain. Tujuannya ialah supaya orang Melayu takut DP dan mengundi Barisan Nasional ataupun PAS. Itu saja. Itu saja tujuannya. Isu lain insyaAllah boleh diselesaikan melalui meja rundingan. Dan saya yakin syarat macam Mamat kata tadi, empat parti must stick together. We must stick together. Dalam secara sekalipun mesti bersama. Kalau kita stick together, selesaikan meja rundingan dan bersatu bersama, insyaAllah kita boleh berjaya dan buat perubahan dalam negara kita. Wallahualam. Okay, terima kasih Tuan Izam ya. Jadi nampak penjelasan sebenarnya ya, bahawa rekannya kita ada tetamu DP. Isu sekarang pun kalau kita tengok buat apa pun cerita pasal DP. Bila kita cerita pasal DP, jangan tengok dia tunggangan pula. Kita ni sebagai kerja tunggangan pula. Sebenarnya apa yang Izan cakap tu memang realiti. Saya dulu pun sama Izan pernah jadi ahli majlis bersama. Pernah menjadi ahli majlis bersama. Jadi ketika kami menjadi ahli majlis bersama dulu, ini cerita kisah benar. DAP ni, bila kami cerita pasal masalah agama, Islam, sebagainya, mereka tak susah. Malahan ada rakan kami semasa ahli majlis dulu, saudara Danny tu lah, dia adalah ahli ahli nahi munkar. Dia adalah ahli pencegah nahi munkar. Ahli badar. Dia bersama dalam tu. Jadi tak ada sebab. Sampai sekarang tak ada hujah apa menyatakan bahawa DAP ni nak ni, tambah lagi nak sebagainya. Mungkin abang akan buat rumusan depan ni insyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang menariknya perbincangan ketiga-tiga panel tadi, dia beritahu bahawa apakah selepas BN? Siapakah yang berhak melawan dengan BN? Yang melawan dengan BN mesti ada pengalaman. Ya, nak mengambil kerajaan ni mesti ada pengalaman tuan-tuan. Kalau jarang masuk parlimen, sesekali tak masuk parlimen, itu tak ada pengalaman. Kalau sekali jadi menteri besar tiba-tiba, alah tak menang-menang. Asyik berkecuali je tak boleh jadi. Dia pengalaman ni, orang nak memerintah, bila kita nak mencabar pemerintah, kita mesti ada pengalaman. Rakyat mesti yakin dengan orang nak ambil alih. Sekarang tadi dah cerita, Pakatan Harapan mempunyai pengalaman yang banyak. Ada seorang Perdana Menteri, dua orang timbalan Perdana Menteri, empat orang Menteri Besar, bekas Menteri Besar dan Menteri Besar dan sebagainya. Apa lagi orang aktivis-aktivis masyarakat yang berpengalaman masuk keluar penjara. Itu pun pengalaman. Jadi kesemua yang ada ni terletak kepada Pakatan Harapan. Memanglah Pakatan Harapan lah yang paling layak untuk mengganti Barisan Nasional tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Okey insyaAllah. Sekarang kita nak masuk round kedua ni atas permintaan hadiah terlalu banyak. Cabutan kena dibuatkan juga kata. Kalau tidak tak boleh ni, hadiah ni banyak sangat. Tuan-tuan nak buka hadiah ni, buka ketika balik rumah. Jangan buka sekarang. Okey, sekarang kita nak minta bangun nak rumah. Ada 15. 5 dulu ya. Okey. Okey, apa mak jawab mak? Apa? 5. 5 mak. Okey, bucai. Okey, yang 5 nya standby ya. Nama ni? Bucai Kode. Nombor. Okey. Kacau. Kacau. Wah. Saya kena mah sebut nombor. Okey. Bawa tiket ke hadapan. Boleh. Bawa tiket ke hadapan dan minta
Dr. Mariah ke sini. Dr. Mariah ada? Dr. Mariah? Ada. Ada. Ke depan untuk menyampaikan hadiahnya. Yang panel ni kena duduk lagi. Belum lagi. Belum, belum. Kita kena buat rumusan lagi ni. Ha. Panel je tak bagi hadiah, je bercakap je. Okey. Pertama, nombor dia tiket kita ni. Tiket ni, hormat, kita ada nama-nama tiket. Pertama, tiket kita nama Amanah. Kedua, tiket kita nama Progratif. Ya? Inklusif. Yang ketiga, Progratif. Yang keempat, tiketnya nama Peduli. Itu kita punya nama. Okey, tiket Peduli nombor 0285. 0285. Nampak siapa tu? Nampak Sayuti. Sayuti, kau tak beli tiket nanti. Jangan bangun. Tak ada, tak beli tiket. Tapi dia, okey, ini dia. 0285, betul? Betul, okey, terima kasih. Terima kasih, tunggu lagi ya. Okey, terima kasih dia. Okey. Seterusnya, nombor 0230. 0230. Betul. Tiket ni. 0230. Tak ada. Dah balik. Dah balik ya? Dah balik saja kau orang ke. Okey. 02301. 02302. 02303. Tak ada? Tak ada ya? Okey. Kedua, tiket 0229. Kat apa nampak ni? Melekat ke? 0229. Tembok datang je. 0229. Tembok datang. Balik. Dah kebanyakan banyak beli tiket dia tak datang. Dia ikhlas orangnya. Banyak yang beli tiket dia kata kami derma je lah. Tak boleh datang kita. 0229. 102292. 02293. Tak ada ya? Okey. Seterusnya, tiket number 0211. Alhamdulillah. Di depannya. Okey. Okey, tiket nombor seterusnya nombor 0129 inklusif. Tiket inklusif 0129. Ada? Ya, 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 datang, datang ambil. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya 0266 Peduli. 0266. Tiket number 02661. Ada. Alhamdulillah. Sila ke depan. Ada ya? Akmal. Akmal. Seterusnya 0177. 0177. 10177. Oi, tak apa. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tak boleh. Ha? Tak. Ini satu. Dua ni. Okey, terima kasih. Ini. Okey, ini rapat nombor 0074. 0074 inklusif. Dah balik. Oh, ada. Alhamdulillah. Oh. Ini kena semak betul. Kapok. Kena semak betul. Okey. Ini. Okey, seterusnya 0179.
0179 ada. Ada lagi. Okey. Okey, sekarang tuan-tuan, kita pun masa agak singkat. Jadi saya nak buka lah. Okey, kita buka dua soalan. Tak tiga ya? Okey, kita buka tiga soalan untuk peserta tuan-tuan yang hadir ke. Okey, ada. Ada seorang peserta kita dekat sini, saudara Praba. Ada saudara Praba? Ya, kita saudara Praba. Dia hajat nak sampaikan chat dekat Abang Mat. Nak sampaikan dana kita hari ini. Beri tumpukan gemuruh kepada saudara Praba. Chat untuk dana ni Abang Mat terima dia ya. Bukan chat untuk Abang Mat. Okey, terima kasih Praba. Praba adalah seorang aktivis ya. Okey. Sorry. Thank you. Terima kasih perhitungan kemurung. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Praba. Praba merupakan seorang aktivis ya yang sentiasa membantu kita pada setiap pilihan raya dan sebagainya, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, sekarang kita buka kepada rakan-rakan. Tuan-tuan, soalan yang ringkas, cepat dan tepat ya. Sebab kita masa kita agak kesuntukan, tuan-tuan. Kita hanya ada pukul 5 sini. Selepas pukul 5, kita akan kena bayar sendiri semua juga sini. Oleh kerana itu, kita kena cepat. Okey. Sila, soalan. Kita ada mic di sini, angkat tangan, kita akan bagi. Soalan pertama. Soalan pertama. Tak ada ya? Tak ada, kita akan terus untuk ulang. Kedua. Ketiga. Tak ada, terima kasih semua. Okey, sekarang kita nak buat ulasan. Kita bagi-bagi zaman dulu. Abang Mat ya? Okey, sekarang kita serahkan kepada Presiden kita, Pak Haji Mat Kabu, untuk buat pengurusan dalam kebijakan kita. Kita tahu semua lah ni suasana pilihan raya. Setiap yang berkuasa, dia akan pertahankan kuasa. Itu biasa dalam dunia pilihan raya, dalam dunia merebut kuasa. BN dia ada dia punya pihak-pihak pengkaji dia. Universiti ada, Kemas ada, Super Chevron ada, kemudian military intelligence ada. So dia orang kumpul maklumat-maklumat itu. Selalunya yang paling diyakini oleh yang memerintah ialah cawangan khas dan military intelligence. Kemas ni selalunya dia buat laporan agak bodek. Lalu begitulah. Kalau pihak yang buat kajian ini selalunya sama ada universiti atau badan-badan ini, ada banyak yang betul, tapi kadangkala ada juga yang bodek. Ikut siapa bayar. Tapi military intelligence dengan SB ini selalunya hampir tepat lah. Oleh itu, menjelang pilihan akan datang, isu apa yang terbaik untuk UMNO dan BN guna untuk bertahan kuasa? Isu ekonomi tak boleh. Sebab kita tahu masalah ekonomi lah cukup berat. Kebanyakan di Lembah Kelang sekarang ni orang buat dua kerja. Kadang suami pergi kerja, isteri buat dua kerja lah. Sama ada buat nasi lemak hantar di kedai ataupun lelaki pula huber. Macam-macam kerana masalah sempitan ekonomi RM3,000 ke bawah di paras kemiskinan. Minyak sekarang 1 liter berapa? 1 liter berapa sekarang? RM2 berapa? Dr. Mariah berapa 1 liter? RM2.25 1 liter. Sekarang satu barrel
$55 ataupun $60. Kalau $60 satu tong, sepatutnya minyak kita sekarang baru RM1.90 atau RM2. Kenapa RM2.25? Siapa boleh jawab? Kenapa? Ni orang bijak ni, yang ni tak hati tak dah kerja proton kan? Why? Sebab minyak diukur dengan dolar. Duit kita jatuh. Kita sekarang RM4 tu dolar. Masa duit kita RM2.50, kemudian yang agak lama RM3, maka kalau nilai duit pada waktu itu RM3 satu dolar, maka sekarang dalam RM2 baru. Artinya harga barang naik melambung ini kerana nilai mata wang kita rendah. Sekarang kita pergi beli lembu di Thailand, seekor RM30,000. 5 tahun dulu pun RM30,000. Sekarang pun RM30,000. Tapi 5 tahun dulu kita bayar dengan RM3,000. Sekarang dengan RM4,000. Maka terpaksalah penjual daging kena jual ikut harga yang dia beli semasa. Artinya isu ekonomi ini cukup teruk. Selalunya kita yang tak faham banyak hal ekonomi perangkaan ni. Kerajaan bentang belanjawan hari Jumaat selalunya. Dr. Maria apa semua ni ahli parlimen dengar bentang. Pukul 4 petang. Orang tunggu pada hari Isnin. Monday itu menentukan belanjawan itu dapat sambutan atau tidak. Kita tunggu Isnin, tak ada apa-apa berubah. Pasaran saham pun tak naik. Saya dulu duduk melai, indek naik ke naik, indek Hang Seng jatuh. Keadaan ditutup dan keadaan lega. Gitu. Itu saya ceramah 10 tahun dulu lah. Ditutup dan keadaan bercampur-campur. Kali ini bercampur-campur pun tidak. Lembak pun tidak. Dia kata begitu. Artinya, belanjawan yang Najib kemukakan tak ada reaction daripada para pengusaha. Artinya isu ekonomi tak boleh guna. Maka untuk hadapi pilihan raya, isu yang paling laku, duit tak kena belanja, ialah isu agama dan perkauman. Inilah dia. Dua isu ni akan terus hidup. Bahkan dikerususkan sekarang ni kepada mereka untuk bercakap hal perkauman ini. Tadi saudara Islam kata orang kampung, jangan, orang bandar pun tergoda, termasuk Jusasi pun ada yang tergoda. Profesor pun ada tergoda benda ni. Soal isu perkauman ni. Sebab itu pilihan yang lepas, bila dia main isu perkauman, bawa DAP ke ambil alih Malaysia dan sebagainya, antara peti undi yang kita kalah di Shah Alam ini, peti undi Seksyen 6, Seksyen 4, Seksyen 7, semua tu kawasan elit Malay. Isu perkauman ni laku. Sebab itu tugas kita kena patahkan isu ni. Macamnya soal khabar muka depan kemarin, berita harian. Saya heran seorang pemimpin kita yang pemimpin kita lah dulu lah. Pemimpin kita akui lah. Pemimpin bapa lah. Kenapa boleh cakap macam tu? Saya bercita-cita nak jadi profesor. Tapi tak berdaya. Cita-cita tak salah. Saya cita-cita nak kahwin dengan penyanyi yang top dulu ni. Tapi tak berdaya. Cita-cita Dato Mariah apa salah? DAP cita-cita nak jadi Perdana Menteri, apa salah? Cita-cita berjaya atau tidak, dia tu kita yang menentukan. Ni Ustaz Hadi kata jangan undi DAP kerana DAP cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Pelik. Saya cita-cita nak jadi, kalau bolehnya ialah Setiausaha Agung PBB. Ya. Tapi capai atau tidak, soalan. Ini cita-cita ni abang sikit dah mimpi. Sekarang mimpi pun tak boleh. You jangan mimpi jadi menteri tau. Sekarang nanti mereka naik merintah, mereka akan buat akta, DAP tak boleh mimpi. Inilah kata isu perkauman dulu. Kami lampati lama dulu diajar. Sampai setiap penceramah kena hafal la isamina man da'a ila asabiah. Apa ayat tu? Roni Liu. Bukan golongan kami, mereka yang berjuang di atas semangat Asabiah. Ini yang kita doa. Tapi sekarang mereka pula cakap Asabiah, sedangkan kita tahu di Pulau Pinang bagaimana kedudukan agama Islam. Majlis Agama Islam dilayan sebegitu rupa.
kali ini bantuan banjir, saya balik kenuri kemarin di kampung. Dia kata dulu kami bahlah beberapa kali pun tak pernah dapat bantuan. Sekarang bantuan, bantuan, bantuan. Agak. Jadi kita tahu Pulau Pinang itu bagaimana semua kita dah cerita dah semua, tapi dia main ke isu. Sebab isu ni laku. Sebab itu kita Pakatan Harapan kena patahkan. Kita ada Tun Mahathir, kita ada Noor Ibrahim, kita ada Mahyudin Yassin, kita ada semua ni. Takkanlah kita nak ubah demokrasi politik, tapi tenggelam soal nak rawan rasuah, dia timbul isu perkauman. Sebab itulah kita kena hantam betul-betul masalah isu ini. Kerana isu ini orang Melayu termakan. Termasuk kadang-kadang kawan-kawan kita di kalangan dulu bersama kita juga termakan isu ini. Sedangkan dulu mereka juga bersama-sama kita berceramah melawan soal pahaman asabiah ini. Inilah saya haraplah kita semua jangan perangkap. Tak apalah kita kata di sebelah Selangor ini kita masyarakat campuran. Tapi yang clear majoriti Melayu kalau termakan isu ni, akhirnya dia kata rasuah pun rasuah lah, menyeleweng pun menyeleweng lah. Dia orang Melayu, dia orang Islam, dia akan jaga kita. Tapi kalau dapat karun liu, habis kita. Sebab itulah kita lah duk lawan kuat ni soal mereka ni dalam main soal Cina. Malaysia tapi pada bangsa yang sama, projek-projek besar beri kepada Cina, kadang Cina tu datang pelik. Tempat mereka buat projek, katanya polis Malaysia pun tak boleh masuk. Ni di Kuantan. Kenapa jadi macam tu? Apa hal yang bagi projek kepada projek Laut Dalam di Melaka untuk negara Cina? Adakah kita nak izinkan Malaysia esok jadi pertarungan tempat kuasa besar? Bila Cina pula menjadi pengkalan tentera mereka di situ, di Kuantan dan sebagainya. Masa yang sama dalam negeri dia main bencikan Cina DAP. Cina DAP ni Cina Malaysia. Mereka kad pengenalan biru rakyat Malaysia. Pada masa yang sama dijual. Begitu juga rakan-rakan kita daripada India. Kadang-kadang kita kesian tengok di India, di Pulau Pinang tu. Bukan kata India, beda India Muslim, mamak. Dah berapa tahun nak meniaga sini, masih kad pengenalan merah. Tak dapat IC biru. Ha? Yang belum dapat IC biru. Tapi kadang-kadang di Sabah tu, orang tu belum datang lagi, IC biru dah ada orang. Tu Bengali ada jual kapek kampung tu, janganlah tu tu. Kita kacau dia, kita IC biru. Ha, jadi ini cara pembagian kad pengenalan pun kita tak faham. Kalau rasuah terbuka, sekarang paling ramai penduduk di Malaysia Melayu. Yang kedua Cina. Yang ketiga pendatang. Yang keempat India. Kalau BN terus memerintah lagi 5 tahun lagi, nombor satu Melayu paling ramai. Yang kedua akan jadi pendatang. Cina yang ketiga. India jatuh nombor 4. Siapa boleh jamin pendatang ni tak dapat kad pengenalan? Kalau di bawah BN. Dengan rasuah begitu terbuka dan meluasa sekarang ini. Maka hadirin sekalian, bukan kita cakap soal asabiah. Soalnya sekarang ni anak Cina, Cina yang di sini telah lama berkhidmat, bekerja di sini, ditakuti. Tapi yang pendatang sekarang ini diangkat mereka. Dan kita tengok kali kalau kita pergi Cameron Highland, bukan lagi ramai orang India biasa ni. Bangla. Bangla ni pula yang kita heran, jadi mudah dapat jodoh. Yang tu, yang kita ni payah ni, dah tua-tua kita ni nak ambil seorang lagi. Laluan sukar. Tapi saya maksudkan ini mana, kalau rasuah terbuka, apa pun boleh berlaku. Inilah yang kita kena usaha macam mana pun lawan isu perkauman dan hal agama. Saya kata hari itu kata kita nak buat demonstrasi lawan Oktober Fest, mudah kita tiup orang. Tapi nak buat demonstrasi lawan rasuah, kenapa orang kita tak tertarik? Sedangkan rasuah amat dibenci oleh Islam.
ulama-ulama kita dulu nu yang kena perambat, kena kehalau negara, kena lawan khalifah pemerintah yang rasuah. Tapi sekarang isu rasuah yang cakap Tony Puan, Syamuddin Rais, mana ada mufti-mufti, mana ada ulama-ulama besar, kenapa jadi begitu pada orang Islam? Sedangkan rasuah isu besar. Inilah yang kita kena lihat dan kita berlaku perubahan pula akan datang, dan kita pula akan diuji, dilihat kalau kita pula melakukan penyelewengan. Bila rakyat dah tukar sekali kerajaan, dia mudah tukar kerajaan yang akan datang. Betul tak? Ha, bila berlaku proses demokrasi itu, kebaikan akan datang kepada rakyat. Itu saja yang daripada kami semua. Terima kasih. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih kepada Muhammad, terima kasih kepada Ronyeliu, terima kasih kepada Isham. Ketiga beri tepukan gemuruh kepada tiga-tiga ahli kerja kita. InsyaAllah. Dan kita tuan-tuan, kita jangan balik lagi kerana ada hadiah-hadiah menanti anda. InsyaAllah tuan-tuan boleh cabut, siapa boleh? Ke sini, masih ada lagi? Isham cabut. Isham dengan Roni. Lima. Di mana kita nak jemput kita punya penyumbang kita? Sini Peter Gay untuk datang untuk memberi kepada Abang Mat, mewakili kami untuk menerima sumbangan. Beri tepukan gemuruh kepada Peter Gay, seorang aktivis masyarakat yang hebat. Untuk saya dan untuk Peter Ahmad, ini untuk kami Ahmad, Ahmad terima aja. Peter Gay church leader confirm tak ada dekat lah. Dia seorang aktivis masyarakat kerana untuk tabung peduli kita menyampaikan sumbangan kepada please. One bag. Yes, one bag. Dia bagi bag. Not very heavy. Yeah, I know. But we put some more, tambah. Thank you. It's not heavy. It's all about money. Okay, what do you say? But we'll make it better. Okay. Thank you. Dia bagi ruang. Okay, tambah lagi. Okay, terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Tiget. Peter Gates. Peter Gates. Okay. Dah cabut ya? Okay, keputusan kita minta Tuan Reni kat sini untuk bagi aja. Tak saya dulu. Dah. Okey. Okey, saya sebut nombor dia. 0133 inklusif. Nombor 0133. Ada angkat tangan Tuan Haji. Okey, sila. Satu. Okey, kita tanya. Seterusnya. Kejap, orang datang. 0248. Okey, sila. Okey. 0203 1 ada. Okey, sila. 0256 ada ya? 0256 ada, alhamdulillah. Seterusnya 0137. 0137 ada, ada datang.
Leman meja jawatan. Leman, Leman tak ada tiket, Leman. Man, hang tak ada tiket, Man. 0182. Ni. 0182. Alhamdulillah. Meja ni semua depan ni. Oh, meja depan ni. Ni. Duduk. Okey. Hebat. Okey, hadiah kita seterusnya. Okey, terima kasih Tuan Ronya. Ya, terima kasih sekarang Saudara Izzam pula. Geriran untuk bagi hadiah. Oh, yang berat-berat. Yang berat bagi Izzam. Yang dua terakhir bagi Saudara Izzam. Berat-berat sikit. Okey. Hadiah berat dia. Jangan tanya harga tapi dia berat. 025. Eh, sorry. 0125. Inklusif. 025 tak ada. Inklusif 0125. Angkat tangan. Cepat. Ada, okey, mari. Ada. Man, Raymond, tak ada, Man. Raymond tak ada tiket. Dia tak ada tiket. Mana ada? Ada. Okey. Dan yang terakhir. Bagi. Ni sahabat saya ni. 0268. 0268 ya saudara Mustalik and again, okey. Puyo. Campur dah kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, acara telah habis tetapi makanan masih ada lagi. Ya, dan kita akan tutup hingga pukul 5. Tuan-tuan bolehlah terus untuk kita bersembang santai bersama pimpinan kita, bergambar dan sebagainya boleh tuan-tuan. Dan kita teruskan lagi kita punya acara sehingga pukul 5 ya. Iaitu acara untuk kita menjamu selera. Tuan-tuan boleh